Hai guys, welcome to channel NSID. Pada video kali ini, kita akan membahas bagian prolog pada light novel The Eminence in the Shadow volume 6. Apa yang Chid bicarakan dengan Alpha di bar Mitsugoshi? Dan siapa sosok badut misterius yang menyerang bangsawan kerajaan Midgard? Oke, daripada lama-lama, berikut pembahasan light novel The Eminence in the Shadow volume 6 part 1. Ujian tertulis terakhir di Akademi Midgard baru saja telah usai. Ketidakhadiran Isaac membuat Chid kesulitan untuk mencontek pada ujian kali ini. Tapi setidaknya dia mendapatkan contekan dari Nina Senpai. Sekarang sudah pertengahan bulan Februari. Sekolah akhirnya mulai tenang kembali. Meskipun sebelumnya ada penyelidikan oleh Ordo Kesatria, tapi Chid suka karena betapa seringnya serangan teroris terjadi di dunia ini. Saat itu Chid ingat jika kakaknya jatuh pingsan karena insiden teroris sebelumnya. Dan dari informasi Zeta yang dia dapatkan, kakaknya mungkin akan sadar kembali. Jadi dia akan baik-baik saja. Namun ada situasi yang lebih mendesak lagi. Seandainya kakaknya gagal dalam ujian, dia mungkin harus mengulang tahun ini. Jadi Chid berharap kakaknya lulus dengan cepat. Kemudian Chid bertanya pada dirinya sendiri, apa yang harus dia lakukan setelah ini? Mungkin latihan untuk ujian praktik. Sekarang ujian tertulis telah usai, sehingga dia bisa bebas bermain sampai ujian praktik dimulai. Pada saat itu, Hiro dan Jaga seperti biasa mengajak Chid untuk taruhan main kartu remi di kamarnya. Hiro sangat percaya diri, karena saat ini dia memiliki uang yang banyak dari hasil pinjaman Bank Mitsugoshi. Dia beranggapan mereka berdua akan memenangkan game kali ini. Sementara Jaga dengan sombongnya mengocok kartu reminya. Mendapatkan ajakan dari kedua temannya, Chid beralasan tidak ikut, karena dia seperti biasa akan tidur pada malam harinya. Mendengar hal itu, Hiro dan Jaga langsung mencengkram kedua lengan Chid untuk mencegahnya kabur dari mereka berdua. Namun di saat bersamaan, Chid mendengar Christina berbicara. Di saat itu dia meminta maaf pada Kanade karena dia merasa belum cukup kuat saat ini. Terlebih lagi, mereka mendapatkan informasi jika Eliza Senpai tidak dinyatakan bersalah. Chid ingat sekarang, dia adalah gadis yang diselamatkan pada insiden teroris sebelumnya. Setelah itu, Chid mulai pergi mengikuti ajakan dari Hiro dan Jaga. Namun, Chid berpikir, kekuatan seorang bangsawan besar sangatlah mengesankan, karena dapat membebaskan orang yang bersalah. Memikirkan hal seperti itu, Chid mulai meninggalkan ruang kelasnya. Saat ini, Chid merebahkan diri di atas hamparan uang sambil bergumam. Bagi Chid sendiri, entah mengapa, kemenangan telah selalu terasa hampa. Hiro dan Jaga pergi sebelum tengah malam. Dan pada titik tertentu, kemenangan menjadi rutinitasnya, karena Chid terus meraup lebih banyak uang dari kedua temannya. Kemudian Chid bangun dari tempat tidurnya untuk mengumpulkan uang yang temannya hamburkan. Dan itu dia lakukan untuk menjalankan aksi rencananya. Dan total uang yang dia dapatkan adalah 2 juta zeni. Jadi Chid berterima kasih pada Hiro dan Jaga serta Mitsugoshi. Ketika Chid berniat untuk berlatih sihir di waktu luangnya, tiba-tiba dia menemukan sebuah kartu mengkilap di lantai dekat tempat tidurnya. Sepertinya itu adalah sebuah kartu emas yang terlihat mewah. Dan di bagian depan tertulis dengan indah, kartu keanggotaan Royal Mitsugoshi Luxury Bar. Dan pada bagian belakangnya bertuliskan nomor anggota 001, Chid Kageno. Chid jadi ingat betul, Gama memberikan kartu keanggotaan saat dia bilang perusahaan Mitsugoshi membuat bar eksklusif atau semacamnya. Karena mengenalnya, Gama mungkin mencopot ide itu dari pengetahuan Chid untuk membuatnya terkesan. Jadi dia mengabaikannya pada saat itu.
Chet selalu memiliki sedikit kerinduan akan bar yang tenang dengan percakapan rahasia di dalamnya. Mungkin mereka akan memberikan diskon untuknya. Skenario terburuk, Chet bisa saja melarikan diri. Pada akhirnya, Chet memutuskan untuk pergi ke bar. Dan untuk setelan tema pakaian, akan memakai pakaian agen rahasia. Chet akan memakai pakaian yang Alapa dapatkan dari Mitsugoshi. Namun bukan setelan John Smith yang sudah compang-camping. Kemudian, Chet mulai menyemir sepatunya, membelah rambutnya, dan dengan penampilannya yang telah rapi. Chet dengan berani menuju kehidupan malam di ibu kota kerajaan Midgar. Setibanya di tempat tujuan, Chet merasa terkejut karena bereklusif berada di dekat ruang bawah tanah di sebuah gang sempit. Dan dengan sedikit gugup, Chet mulai membuka pintu dan melangkah masuk ke dalam bar. Setibanya di dalam ruang bar, Chet disambut oleh gadis pelayan yang bernama Omega. Saat Chet meraih kartu berlapis emas di sakunya, Omega justru menggelengkan kepalanya dan memberitahu jika Chet diperbolehkan masuk tanpa menggunakan kartu keanggotaan. Dan setelah itu, Omega memberi syarat kepada Chet dan memintanya untuk duduk di kursi counter bartender. Awalnya Chet merasa ragu, tapi bagaimanapun juga, ketika menyangkut agen rahasia, counter adalah tempatnya. Namun sebelum Chet menuju ke depan counter, dia bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Omega menjawab jika dia pernah melayani Chet di perusahaan Mitsugoshi. Mendengar jawaban tersebut, Chet ingat sebelumnya Omega berada di sebelah Gamma saat di perusahaan Mitsugoshi. Mendengar hal tersebut, Omega merasa terhormat karena Chet mengingat dirinya. Kemudian Omega menuntunnya ke tempat kursi counter. Ketika di depan counter, menurut Chet bartendernya juga terlihat familiar, yaitu seorang wanita elf dengan rambut pirang pendek dan berpakaian seperti pria. Melihat kedatangan Chet, Kai yang bertugas sebagai bartender mengucapkan rasa hormat dan memperkenalkan dirinya. Saat itu Kai membungkuk dengan tenang, tapi entah kenapa ujung jarinya sedikit gemetar. Kemudian, Chet mulai memesan vodka martini, karena saat itu dia ingin berakting sebagai agen rahasia. Chet saat itu berpikir, dia harus menunjukkan ketenangan seorang veteran yang berpengalaman. Jadi dia tidak boleh sampai terlihat seperti seorang yang pertama kalinya datang ke tempat seperti ini. Mendapatkan pesanan dari Chet, seketika itu ekspresi Kai mulai menegang. Dia saat itu menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang gemetar terlihat jelas saat dia menyiapkan koktail. Chet dengan santainya memperhatikan dengan penuh minat saat Kai mulai membuat koktail. Namun anehnya saat Chet merenung, Kai justru mengocok gelas dengan gerakan cepat dan gemetaran. Ketika Chet menunggu minuman sedang dibuat, tiba-tiba muncul suara yang memanggilnya dari belakang. Ternyata suara itu berasal dari Alpha yang tak lama ini belum bertemu dengannya. Kemudian Alpha memberitahu pada Chet jika dia tidak cocok dengan minuman beralkohol. Namun Alpha juga pertama kali ini melihat Chet menikmati minuman. Sebenarnya Chet tidak begitu mengerti rasa alkohol, dia hanya meminumnya karena terlihat keren. Kemudian Kai meletakkan koktail di depan Chet sambil gemetar lebih keras lagi. Namun bagi Chet itu sendiri, tindakan itu adalah tanda seorang profesional yang sempurna. Sebaliknya, ketika pesanan Chet telah dibuat, Alpha memesan minuman Manhattan. Saat itu Chet ingat betul jika tidak salah, minuman yang dipesan Alpha menggunakan bahan dasar whisky. Tapi tentu saja di dunia ini tidak memiliki whisky. Kemudian Chet bertanya pada Alpha mengenai produk whisky yang sepertinya telah selesai dibuat. Alpha menjelaskan, saat ini produk whisky belum dijual di pasar, tapi harganya akan tinggi saat dijual nantinya. Terlebih lagi, seorang bangsawan dari Kekaisaran Vigalta pernah mencicipi dan menaksir harga sebotolnya sebesar 2 juta zeni. Mendengar jawaban tersebut, Chet berusaha tenang. Namun dia berpikir, seharusnya tidak memamerkan pengetahuannya tentang whisky ke lainnya. Dan dengan sedikit kesal, Chet langsung meminum vodka martini sekaligus. Kemudian Alpha menanyakan rasa dari minuman tersebut pada Chet. Chet menjawab dengan sedikit tawa kecil. Menurutnya rasanya itu lumayan. Melihat respon dari Chet, Alpha hanya bisa tersenyum.
Sebaliknya, Cid menanyakan pada Alpha apa yang salah mengenai dirinya. Kemudian Alpha memberitahu Cid jika dia saat ini sangatlah senang karena Cid mengenakan pakaian yang sebelumnya dipesan olehnya. Dia memberitahu jika pakaian tersebut terbuat dari kulit wyvern karena Cid telah memakai pakaian tersebut. Alpha memaafkan Cid karena telah melupakan janjinya. Namun Cid tidak tahu janji apa yang dia bicarakan sehingga dia lupa. Alpha tampak bersemangat hari ini, jadi dia langsung meminum Manhattan yang baru saja disajikan. Kemudian Alpha meletakkan gelasnya dan menatap Cid. Kemudian dia menanyakan alasan kedatangan Cid ke tempat bar, karena Alpha ingat betul jika Cid tidak suka meminum bir. Saat itu Cid memberitahu Alpha alasan kedatangannya adalah karena dia menemukan kartu keanggotaan di kamarnya baru-baru ini. Mendengar jawaban dari Cid, Alpha justru merespon sebaliknya dan beranggapan jika Cid merasa khawatir dengan situasi di bar yang mungkin saja ada alat penyadap. Alpha menegaskan jika Cid bisa berbicara dengannya dengan bebas karena hanya personel tertentu yang diperbolehkan hadir saat ini. Cid yang merasa Alpha mulai bermain sebagai agen rahasia dengannya mulai berakting dengan serius. Kemudian Cid bertanya mengenai misi yang saat ini dijalankan oleh mereka. Alpha memberitahu informasi dari kerajaan Orion yang sudah dikirimkan pada Cid sudah mencakup semuanya. Mendengar hal itu, Cid ingat betul secara teratur dia mendapatkan laporan dari Shadow Garden yang ditulis dalam kode kuno. Dia memberitahu pada Alpha hanya butuh 3 detik untuknya membaca semuanya dan setelah itu membakar semua dokumennya. Alpha yang tahu jika Cid mampu mempercepat otaknya dan dapat membaca semua laporan dalam 3 detik saja. Alpha berniat meminta pada Cid untuk mengajarkan padanya kemampuan tersebut pada mereka semua. Namun dia sadar jika kemampuan tersebut adalah rahasia dan mungkin saja terdapat risiko tekanan mental jika gagal. Jadi jika saatnya tiba, Alpha meminta pada Cid untuk diajarkan secara langsung. Kemudian Alpha menambahkan informasi lagi. Rencana Rose Oriana yang bertarung sebagai ratu telah berhasil dan semuanya kini berjalan sesuai rencana. Namun Alpha sebenarnya merasa cemburu. Semenjak Cid melakukan kontak dengan Rose Oriana, dia tampak peduli padanya. Mendengar informasi tersebut, Cid menegaskan jika Rose Oriana hanyalah pion yang dia perlukan dalam rencananya. Dan bukan itu saja, Cid telah mengamati dari segala sudut dan membayangkan kemungkinan terburuk yang mungkin saja akan terjadi. Namun jika melihat jauh ke depan, ini baru permulaan. Alpha tahu betul dengan apa yang dimaksudkan oleh Cid. Lagi pula kerajaan Oriana sedang direformasi dengan modal dan teknologi dari Shadow Garden. Kemudian Alpha memberikan selembaran kertas sambil memberitahu pada Cid jika sandi-sandi kuno telah diperbaharui. Menyadari hal itu, Cid hanya bisa terdiam karena dia tidak mengerti apa yang tertulis di kertas tersebut. Jadi untuk mengalihkan perhatian, Cid memesan jus apel untuk dia minum sambil menunggu jus apel itu jadi. Alpha mulai membahas laporan dari Zeta yang selalu terlambat. Namun Cid menjelaskan jika Zeta punya caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Mendengar hal itu, Alpha merasa perkataan Cid ada benarnya. Karena selama insiden akademi, Zeta dengan cepat menghancurkan faksi Fenrir kurang dari setengah hari. Namun Alpha merasa masih ada laporan yang belum dilaporkan padanya. Jadi dia meminta pada Cid untuk menegur Zeta agar dia melaporkan informasi dengan benar dan tidak berlebihan dalam menjalankan misi. Dan tidak menunggu waktu lama, jus apel yang dipesan Cid telah disajikan. Sambil mendengar perkataan dari Alpha, dia meminum jus apel yang menurutnya sangat lezat ketika diminum. Sambil meneruskan topik pembicaraan, Alpha tahu betul jika Zeta dan yang lainnya melakukan pekerjaan yang hebat dalam menangani dampak dari pertempuran. Bahkan mereka mampu menyembunyikan pergerakan dari Shadow Garden. Di lain sisi, pihak Kultu Diablos mengira ada kesatria internal yang membocorkannya. Jadi secara resmi itu hanyalah serangan teroris. Alpha juga menambahkan jika mereka perlu untuk menyelidiki kembali mengenai Claire yang jatuh pingsan. Dan bagi Alpha sendiri, pada bagian laporan tersebut ada sesuatu hal yang janggal. Namun Cid meminta pada Alpha untuk tetap membiarkannya karena dia yakin kakaknya akan mengulang tahun ini. Semakin lama dia tertidur maka akan semakin baik. Dalam diskusinya dengan Alpha,
C teringat mengenai pembicaraan Christina di kelas hari ini. Ada seorang wakil ketua OSIS bernama Eliza di sekolahnya, tapi dia telah menyerang para siswa dan melakukan berbagai hal di tengah kekacauan. Tapi sepertinya dia dinyatakan tidak bersalah, meskipun para kesatria telah menyelidikinya. Bagi Chet itu sendiri, tidak masalah apakah Eliza bersalah atau tidak. Hanya saja dia tidak bersalah meskipun ada banyak kesaksian dan bukti yang ada. Jadi sudah sepantasnya Eliza pantas untuk diadili. Mendengar hal itu, Alpa sedikit cemburu. Namun dia tahu betul jika korupsi di kerajaan Midgar sudah sangat parah. Dan bukan itu saja, ternyata ayah Eliza sendiri merupakan pemimpin faksi bangsawan terkorup di kerajaan. Dan ayah Eliza sendiri bernama Brad the Aquican. Dan nama faksi itu adalah 13 Neckblades. Seperti namanya, itu adalah perkumpulan rahasia yang terdiri dari 13 tokoh kuat di kerajaan Midgar. Mereka juga disebut penguasa bayangan di balik kerajaan Midgar dan memiliki hubungan yang mendalam dengan kultus Diablos dan organisasi kriminal lainnya. Menurut Alpa, mungkin saja orang inilah yang terlibat langsung dalam menangani kasus Eliza. Orang itu ialah Kon Gote Mono, jabatan terendah dari 13 Neckblades dan tangan kanan dari Brad the Aquican. Dia menangani kejahatan para bangsawan. Kasus ini kemungkinan akan diberhentikan tanpa bukti yang kuat. Kemudian Alpa menunjukkan sebuah foto dari profil Gote Mono. Melihat profil dari Gote Mono, Chit merasa wajah Gote memang terlihat seperti penjahat. Namun dia perlu juga melihat profil 12 anggota lainnya. Ternyata bukan hanya Gote Mono saja. Anggota 13 Neckblades yang lain juga mengendalikan kekuasaan dan merusak kerajaan Midgar dari dalam. Karena hubungan mereka dengan sekte Diablos, tidak ada yang bisa menyentuh mereka dan terus bersikap arogan. Sebenarnya Alpa berniat untuk berurusan dengan mereka. Tapi dengan reformasi di kerajaan Oriana saat ini, itu telah mengambil semua perhatian yang ada. Jadi dia akan membiarkan 13 Neckblades lebih lama lagi. Sementara itu, Chit yang tahu jika Alpa tidak ingin berurusan dengan 13 Neckblades. Dia mendapatkan sebuah ide yang bagus dan langsung berterima kasih pada Alpa. Merespon hal itu, Alpa tahu betul jika Chit akan merencanakan sesuatu. Jadi dia menanyakan rencana tersebut pada Chit. Namun Chit memberitahu pada Alpa jika dia akan tahu pada waktunya nanti. Kemudian, sosok Alpa mulai memudar, menjadi kabut dan mulai menghilang. Sebelum meninggalkan ruangan bar, Chit berkata pada dirinya sendiri sambil menegaskan jika mereka hanya perlu menunggu konsekuensinya. Meninggalkan kata-kata itu, Chit mulai menghapus keberadaannya dan mulai menghilang ke dalam kegelapan malam. Kali ini di sisi lain, Pangeran Gote Mono tiba-tiba menatap keluar jendela ruangannya. Dia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari luar mansionnya, namun menurutnya itu hanyalah imajinasinya. Kemudian ia meletakkan pulpen dan meminum kopinya. Sambil merasa puas dengan kenikmatan kopi tersebut, dia kemudian mengalihkan pandangannya ke dokumen-dokumen di atas mejanya. Dokumen-dokumen itu meringkas alur kejadian dalam insiden Eliza, biaya untuk operasi penyamaran, dan orang-orang yang harus disuap atau dilenyapkan. Sepertinya Gote Mono bisa membebaskannya kali ini juga. Tapi itu bukan pekerjaan yang mudah, karena ada terlalu banyak saksi mata. Terlebih lagi adanya kesaksian Putri Alexia Midgar dan bangsawan Christina Hope. Untuk membatalkan kesaksian keduanya, banyak orang yang telah ia suap. Kemudian Gote berdiri dan menghadap ke arah jendela. Dia berniat menagih kompensasi yang sesuai kepada The Aquican. Seperti yang sudah Gote duga, ini adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Terlebih lagi masih ada orang yang harus dia tangani, yaitu seorang saksi mata bernama Kanade, seorang bangsawan rendahan. Membiarkannya mungkin akan menjadi penghalang suatu hari nanti. Namun keahlian Gote adalah dokumen dan menyesuaikan kepentingan. Itu akan berjalan lebih lancar meninggalkan pekerjaan kotor pada anggota 13 Neckblades lainnya. Karena dia sudah bosan menjadi anggota paling bawah, dia harus menyiapkan posisi yang cocok untuknya. Terlepas dari penampilannya saat ini, Gote masih berusia 30-an. Dia telah bergabung dengan 13 Neckblades menggantikan posisi mendiang ayahnya.
dan telah ditugaskan untuk perannya tidak layak karena usianya yang masih muda. Dan kematian ayahnya juga mencurigakan. Hal itu ditangani sebagai kecelakaan. Kasus Eliza dan kasus kematian ayahnya, semua intinya sama. Jika ada seorang yang mencoba untuk mengeksposnya, mereka akan mendapatkan balasannya. Kemudian, Gote mulai beranjak dari jendela sambil membunyikan bel di mejanya untuk memanggil seorang pelayan. Setelah itu, dokumen itu disegel dan akan dikirimkan kepada Marquis de Aquican. Namun tiba-tiba, Gote merasakan sebuah tatapan yang mengarah pada dirinya saat ini. Itu berasal dari ruang kantor kerjanya. Seharusnya tidak ada orang lain di sana. Tapi anehnya, di ruang kantor kerjanya saat ini ada seorang sosok badut. Entah bagaimana, Gote merasa bingung karena badut itu duduk di sofa tanpa dia sadari kedatangannya. Diterangi oleh perapian api, badut tersebut terlihat berlumuran darah dan diam-diam memperhatikan tatapan Gote. Sambil keadaan panik, Gote menanyakan identitas badut tersebut sambil membunyikan bel berulang kali dengan sangat keras. Namun anehnya, tidak ada seorang pun pelayan yang menghampirinya. Menyadari hal itu, Gote mulai berteriak dengan sangat keras sambil meminta pertolongan. Badut yang berlumuran darah itu bahkan tidak bergerak, hanya menatap tajam ke arah Gote yang kebingungan dan panik. Di saat Gote sadar jika semua penghuni mansion telah terbunuh, tiba-tiba lonceng terlepas dari tangan Gote dan jatuh ke lantai. Sementara itu, badut itu mulai berdiri. Darah yang menetes dari tangannya masih terlihat segar. Setiap langkah dari badut tersebut mengeluarkan suara aneh dan jejak kaki berdarah tertinggal di atas karpet. Badut berlumuran darah itu hanya tersenyum sambil menatap tajam ke arah Gote. Sambil berteriak histeris, Gote mulai melangkah mundur sambil memberikan peringatan pada badut itu di hadapannya. Tapi badut itu tidak memberikan respon apapun, seakan mengejek peringatan Gote. Badut itu perlahan terus mendekat selangkah demi selangkah. Bayangan wajah ayahnya yang sudah meninggal muncul di benak Gote. Dia saat itu berpikir jika badut itu berniat melenyapkannya atas dasar perintah organisasi. Tapi dia masih bingung mengapa itu bisa terjadi padanya, terlepas apa yang dia telah perbuat selama ini. Kemudian Gote melemparkan cangkir kopinya. Cangkir itu mengenai topeng badut yang berlumuran darah. Gote hanya bisa berputar dan berlari. Meskipun tidak bugar dan tubuhnya tampak lemah, dia telah unggul di akademi. Jadi dia bisa bergerak lebih cepat dari orang biasa. Dan dalam waktu sekejap, Gote sampai di depan pintu dan dengan paksa membukanya. Namun ketika berhasil keluar dari kantornya, seketika itu dia terjatuh ke lantai. Dengan putus asa, Gote merangkak maju dan menyadari ada darah banyak yang menempel di tubuhnya saat itu. Dia sadar apa yang membuatnya terjatuh. Ternyata itu berasal dari sejumlah mayat petugas keamanan yang terbunuh dengan sangat mengerikan. Gote hanya bisa menendang mayat itu dengan keadaan panik sambil berusaha merangkak keluar. Namun pada saat yang sama, langkah kakek itu berhenti tepat di dekat telinga Gote. Sambil melihat ke atas, topeng badut itu mengintip ke arah Gote. Dan di tangannya ia memegang sebuah kartu remi. Dengan suara jentikan jari yang sangat keras, kartu itu tiba-tiba terbang dengan cepat ke arah Gote. Gote hanya bisa melotot, seolah-olah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Dan pada saat itu, dia menyentuh kartu remi yang telah tertancap di antara kedua bola matanya. Kemudian Gote pun mati dan terjatuh di lantai. Sambil melihat mayat Gote yang berlumuran darah, badut itu berkata bahwa ini hanyalah permulaan. Oke, itulah pembahasan untuk part 1 kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time.